Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilgo, channelnya berita bola Indonesia. Kali ini aku akan membahas daftar pemain baru Bali United dan berita transfer Bali United untuk BRI Liga 1 musim 2024-2025. Berikut kabar terbaru Bali United. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Bali United, kabar terbaru hari ini, esok, dan seterusnya. Berikut daftar pemain baru Bali United beserta berita transfer Bali United. Berikut kabar terbarunya. Berikut kabar dari pemain Bali United, yaitu Spaso Jevic, berusia 36 tahun. Memiliki nilai pasar 3,04 miliar rupiah, dikabarkan resmi merapat ke Bayangkara FC dan meninggalkan Bali United. Untuk musim 2024-2025, Spaso Jevic merapat ke Bayangkara FC. Berikut pemain asing Bali United, yaitu ada Brandon Wilson, berusia 27 tahun, memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah, asal negara Botswana, posisi gelandang bertahan, resmi merapat ke Bali United. Berikut kabar dari pemain Bali United, yaitu Ardi Idrus, resmi hengkang. Dan Ardi Idrus resmi dipinjamkan ke klub Persebaya Surabaya untuk musim 2024-2025. Berikut ada Ryuji Utomo. Ryuji Utomo resmi hengkang dari Bali United dengan status dipinjamkan ke klub lain, berposisi sebagai bek tengah, berusia 28 tahun. Pemain asing terbaru Bali United musim 2024-2025 ada Mitsuru Maruoka, asal klub Rans Nusantara, berusia 28 tahun, asal negara Jepang, berposisi gelandang tengah, memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah, resmi merapat ke Bali United. Berikutnya rumor dari pemain asal Persikabo 1973, yaitu Andi Setio, berusia 26 tahun, berposisi sebagai bek tengah, memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah, dikabarkan akan merapat ke Bali United. Berikutnya kabar dari Kenzo Nambu, berposisi gelandang serang, memiliki nilai pasar 4,78 miliar. Kenzo Nambu dikabarkan akan merapat ke Bali United untuk musim ini. Berikutnya kabar dari pemain asal Arema FC, yaitu Bagas Adi, berposisi sebagai bek tengah, memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah, dikabarkan akan merapat ke Bali United. Berikut ada pemain asal Persib Bandung, yaitu Fitrul Rustapa, berusia 29 tahun, berposisi kiper, memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Fitrul Rustapa resmi merapat ke Bali United untuk musim ini. Selanjutnya ada Jefferson Asis, resmi tinggalkan Bali United di musim 2024-2025 dengan nilai pasar 6,5 miliar rupiah, berusia 29 tahun. Selanjutnya ada Eber Besa, resmi tinggalkan Bali United di musim 2024-2025 dengan nilai pasar 6,1 miliar rupiah, berusia 32 tahun. Selanjutnya Muhammad Rashid resmi tinggalkan Bali United dengan nilai pasar 4,8 miliar rupiah, berusia 28 tahun. Rashid merapat ke Persebaya Surabaya untuk musim 2024-2025. Berikutnya ada Haudi Abdillah, resmi tinggalkan Bali United di musim 2024-2025 dengan nilai pasar 2,6 miliar rupiah. Berikutnya ada penjaga gawang Muhammad Rido, resmi tinggalkan Bali United dengan nilai pasar 1,7 miliar rupiah dan merapat ke Barito Putra untuk musim 2024-2025.
Selanjutnya ada Jajang Mulyana resmi tinggalkan Bali United dengan nilai pasar 434,5 juta rupiah. Berusia 35 tahun resmi hengkang dari Bali United. Selanjutnya kabar dari Ramdhani Lestaluhu nilai pasar 1,3 miliar rupiah berusia 32 tahun resmi hengkang dari Bali United dan dikabarkan akan merapat ke Persija Jakarta. Berikutnya kabar dari Eber Besa berusia 32 tahun asal negara Brazil berposisi gelandang serang harga pasar 6,08 miliar rupiah. Eber Besa resmi merapat ke Persik Kediri untuk musim 2024-2025. Selanjutnya ada Tegar Infantri resmi merapat ke PS Barito Putra. Berusia 25 tahun berposisi gelandang bertahan, memiliki nilai pasar 1,30 miliar rupiah. Tegar Infantri resmi hengkang dari Bali United dan dikabarkan akan merapat ke PS Barito Putra. Berikutnya ada Muhammad Rashid resmi merapat ke Persebaya Surabaya untuk musim 2024-2025 dengan nilai pasar 4,78 miliar rupiah. Resmi Muhammad Rashid merapat ke Persebaya Surabaya. Berikutnya kabar dari Silverio. Pemain asal Borneo FC ini berposisi bek tengah asal negara Portugal. Dikabarkan Silverio akan merapat ke Bali United untuk musim 2024-2025. Kita tunggu kabar resminya saja guys, oke? Oke guys, itu tadi daftar pemain baru Bali United untuk BRI Liga 1 musim 2024-2025. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching, stay tune terus di channel Abilgu.